Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara memperbaiki TV LG yang kendalanya ini hidup sebentar lalu mati kembali. Ini sangat mudah dan simpel cara memperbaikinya. Ini tipenya 32LN5100 32 in. Oke, langsung saja kita buka dulu TV-nya. Nah, ini udah saya buka. Saya memperbaikinya sekaligus dua karena ini panggilan di luar. Sudah acak-acakan, sudah dibuka. Langsung kita menuju ke intinya saja, biar lebih cepat cara memperbaikinya. Nah, kalau saya amati di sini di bagian IC airframe-nya kelihatan sordelannya sudah kendor, kelihatan sudah kendor. Ini di kakinya. Kita mau mencoba, kita mau sordel ulang dulu. Karena ini TV-nya sudah sering diservis, sudah ada audio tambahan, kemungkinan sudah rusak bagian IC suaranya. Langsung saja kita sordel di IC airframe-nya. Kita mencoba, siapa tahu berhasil. Kita panaskan saja. Satu persatu, hati-hati jangan sampai menempel. Ini sudah beres, saya sordel bagian IC airframe-nya. Ini TV-nya kondisinya sudah sangat parah sekali karena sudah banyak alat tambahan. Seperti ini. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ini sudah saya tutup TV-nya. Kita colokan JKC-nya. Berhasil atau tidak? Dan di sini indikator sudah menyala. Alhamdulillah, TV-nya pun sudah keluar gambar kembali. Ini sudah normal, suaranya pun sudah ada. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.